dan vlog saya Farid Rizky 25. Dan pada hari ini seperti biasa ganggu ini. Enggak usah lapah. Ada apakah ya Rasulullah? Usah. Labah ketika melaksanakan sholat berjamaah. Harinya Sa'labah ini tidak sengaja berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sa'labah, "Wahai Sa'labah, macam mana kau Sa'labah? Ada apakah ya Rasulullah?" Susah. Susah kita ngomong. Kalau kita nge-vlog di jalan itu terkadang kata-kata kita harus atur, banyak kesalahan, apalagi kalau di saat kita di depan kamera bercerita, berdakwah seperti ini, banyak salahnya. Jadi begitulah ya, banyak kesalahan yang perlu kita atur, kita edit dan lain sebagainya. Seorang menjadi seorang YouTuber itu memang gampang-gampang susah. Bang. Terutama dari omongan dan kata-kata. Nah, ketika itulah Sa'labah ketika melaksanakan sholat berjamaah. Apa kabar semuanya? Semoga saya menjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Alhamdulillah berjumpa di vlog saya Farid Rizky 25. Dan pada hari ini seperti biasa begitulah resikonya kalau kita apa namanya menyampaikan sesuatu, pasti ya ada yang mengganggu. Halo sahabat itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Halo sahabat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga saya menjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Alhamdulillah berjumpa kembali di vlog saya Farid Rizky 25. Dan pada sore hari ini saya seperti biasa mengisahkan riwayat singkat seorang sahabat daripada Rasulullah yang bernama Sa'labah. Aduh. Jadi begitulah guys, ya, apalagi kalau di luar rumah, kalau kita nggak vlog atau apa namanya membicarakan tentang kisah sejarah ini itu dan lain sebagainya, maka banyak sekali kendala, terutama dari segi omongan, banyak sekali kata-kata yang salah. Jadi itu perlu kita edit, perlu diedit lagi, perlu diulang lagi kalau di depan kamera ya. Apalagi mengisahkan sejarah itu gampang-gampang susah. Misalnya mengisahkan sejarah, bagaimana sejarah kota Mekah, bagaimana sejarah kota Madinah, atau kisah Raudhah, makam Rasulullah, atau Masjid Nabawi, atau Jabal Uhud, bagaimana sejarahnya, Jabal Nur, Jabal Tsur, bagaimana sejarahnya dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali kata-kata yang salah ya. Dan setiap saya mengisahkan sejarah, banyak sekali kata-kata yang salah saya ucapkan ya. Itulah resiko apa namanya menjadi seorang YouTuber.
Ya, kalau kita terjun ke lapangan kemudian mengisahkan tentang sejarah, jadi jangan heran banyak kata-kata yang salah yang perlu kita untuk memperbaiki diri lagi supaya kata-kata yang kita ucapkan lebih baik. Makanya perlu latihan. Walaupun kita di depan kamera, walaupun kita berdua kamera dan kita sendiri, melatih mulut kita ini supaya terbiasa. Ya, jadi saya pun juga begitu, banyak sekali salah, kesalahan dan lain sebagainya. Makanya sengaja saya mengupload video ini, ya supaya kalian tahulah di rumah. Jadi pembuatan, mengupload video, sebelum kita mengupload video, kemudian kita men-shot sebuah tempat itu gampang-gampang susah. Belum lagi ucapan atau kata-kata atau sejarah tempat ini yang perlu kita sampaikan itu juga gampang-gampang susah. Banyak sekali kata-kata yang salah. Maka lewat video ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dan semangat bagi kita untuk selalu terjun, terus dalam dunia per-YouTuber, terutama sebagai YouTuber pemula. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah kalah, jangan pernah down. Lanjutkan terus apa aktivitas dan kegiatan kalian, karena itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Rezeki itu luas, rezeki Allah itu luas. Jadi banyak orang yang sukses lewat YouTube ini, banyak orang yang berhasil lewat YouTube ini. Maka satu kata, jangan pernah menyerah dan jadikan ini sebagai motivasi untuk terus melangkah ke depan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman yang berada di rumah. Ya, inilah di balik layar, saya biasanya seorang diri dengan kamera ya. Tetapi kalau saya di luar rumah ya, biasanya saya selalu mengisahkan tentang sejarah, bahkan juga bagaimana kehidupan warga kota Mekah dan sekitarnya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menghibur Anda. Jika Anda suka video ini, silakan klik like, subscribe bagi yang belum berlangganan, dan share ke teman-teman kalian kalau memang bermanfaat. Tapi kalau tidak bermanfaat, ya silakan buang ke tong sampah. Oke guys, terima kasih. Akhirul kalam, saya Farid Rizki 25 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ngapain?